Masih bersama Bapak Purnomo lagi Mas Bro. Untuk kali ini panen lagi di pokok pertama ya. Berapa tandan Pak? Satu. Bismillah sih toh. Apa ubang-ubang ini? Benek haji kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangel tutur-tutur aneh ini. Belum panas Mas Bro ya. Matahari ini Pak segede patang kilo yuk. Ini sangel-angel. Jangkrik. Di belakang itu masak ya Mas Bro, tapi lain ancak ya. Itu milik Nyonya Menir. Ada masak lagi ya Mas Bro ya. Jos gandos. Alhamdulillah. Gebluk. Satu Pak. Ya. Satu tandan. Kalau untuk kebunnya Mas Bro mantap jiwa ya. Bersih. Ganteng kayak kameramen Mas Bro. Ya kan? Kita langsung lanjut ke sini lagi. Nah, buahnya besar-besar dengan varietas langsung Mas Bro. Bahlia satu ya. Kosong Pak. Wedan Mas Bro, dua tandan ya. Babon-babon. Dua tandan Mas Bro. Kebun kakak ipar ini Mas Bro. Sogok wae kena iki wesan Pak. Gebluk satu tandan. Walah ning simpuan Pak. Nyepit ya Pak. Pit. Satu Mas Bro. Itu buah yang tadi ya Mas Bro. Masuk ke simpuan sini ya. Di dalam sini. Mana buahnya? Itu ya Mas Bro gue ya. Kalau itu udah turun Mas Bro. Alhamdulillah dua tandan ya. Lurut tok ya Pak ya? Ya. Mantap jiwa. Itu Pak nanti enggak di bawah nanti sama Mas Sinul. Alhamdulillah babon. Kita langsung ke atas lagi Mas Bro. Cek buah ya. Kalau untuk buahnya Mas Bro, tetap rapet, tetap padet ya. Enak ora, Pak? Mengkal. Mengkal. Ini ada satu lagi. Yang satu masih mengkal, yang sebelah kiri masih mengkal, Mas Bro. Enak sekali kalau kayak gini. Enak sekali. Gebluk. Satu tandan. Untuk pokok rendahnya Mas Bro, ada dua tandan ini masa ini.
Satu turun. Itu buahnya ya, merah merona. Satu tandan turun. Dua tandan. Loro toka, Pak. Telu. Wedan, mantap jiwa, Mas Bro. Alhamdulillah, tiga tandan. Tuh, pelangsir udah standby. Tetap semangat, Pak. Semangat, Pak. Cari duit. Kosong kayaknya di sana itu, Mas Bro. Kita lanjut aja ya. Yang ini untuk tukulan, Mas Broku ya. Ada buahnya ini tukulan. Rencana sih mau buat nyulam di sawit yang prematur-prematur, Mas Bro. Kalau ada ya. Ini ada satu tandan ya. Kayaknya sih satu tandan. Satu kah, Pak? Satu tandan. Jos gandos. Buat sulaman lah itu. Ini tetap mantap jiwa, Mas Bro. Itu untuk yang satunya itu layaknya untuk rotasi depan, Mas Bro. Kalau kita habiskan sekarang, rotasi depan melongo ya. Alhamdulillah. Tok, Pak. Yo. Tetap mantap jiwa, Mas Bro. Satu tandan ya, merah merona. Enak sekali. Enak sekali, Pak. Yoi. Enak sekali. Seribu janjang ada kayak gitu ya, babat sendiri. Merdeka, Cok. Dua tandan, Mas Bro. Pokok pendek ya. Itu yang itu ya, yang di belakang Bapak Purnomo sana itu ya. Walah. Keliling. Dua toh, Pak? Ya. Dua tandan aja, Mas Bro. Mantap jiwa ya. Jos gandos. Alhamdulillah, dua tandan. Dua tandan, Pak, kelihatannya, Pak. Tapi masaknya hitam ini. Satu turun. Tuh kayaknya di atas brondol loh itu. Layak belum? Alhamdulillah, Mas Bro. Dikasih buah super-super. Oh, masaknya masih kayak gitu, Mas Bro. Tapi udah layak ya. Udah layak. Kita cek ke sana, Mas Bro. Itu ada masak enggak, Pak? Yang depan itu, Pak. Masak belum? Belum, Pak. Belum ya. Mantap. Rotasi depan mantap tuh. Satu tandan. Masak belum, Pak? Udah. Ya. Sikat aja, tapi hitam, Mas Bro, kelihatannya ya. Padahal udah masak itu. Nah, masaknya kayak gitu, Mas Bro. Udah layak tapi ya. Masaknya nggak kelihatan, Mas Bro. Endingnya nanti di belakang aja ya. Di belakang. Kalau udah turun aja ya. Ini babon-babon dua biji. Tapi bukan biji telur, Mas Bro. Biji brondolan ya. Kalau udah di bawah, tidak bisa diragukan, Mas Bro.
soalnya silau nantang sama langit mas bro. Atasnya aja udah protol itu mas bro. Putar aja mas bro, kelihatan dari mana yang kelihatan merah. Weh telu ya pak. Edan, kita kirain 2 loh, ternyata 3 loh. Oh, tuh hancur lebur. Ini malah nggak kelihatan merah sama sekali mas broku. Dari sini malah nggak kelihatan blas. Tuh endingnya di bawah mas bro. Iga tandan. Kalau kayak gitu semua ya seger ya pak ya. Besar-besar. Hah? Mantap jiwa pokoknya. Yo mesti. Satu mas bro. Kena ora pak? Alhamdulillah mas bro, tinggal menyondol gledbuk. Satu tandan. Alhamdulillah. Satu mas bro. Ini demen sekali kalau nggak brondol ini. Bobotnya dapat ya pak ya. Enak pak, tinggal nyogok pak. Satu tandan gitu eh. Peruningan wak ulek ini mas bro ku ya. Enggak pakai songgo-songgoan digantung. Depan anak orang pak, kosong ya. Biasanya ini keliling banyak mas bro, tapi sekarang kosong ya. Dah satu tandan pak, satu tok kayaknya. Alhamdulillah ya mas bro ku ya, akhirnya selesai ya. Kita tinggal menuju ke TPH nanti setelah diobrok sama mas Sinul. Alhamdulillah ini buahnya nggak mau merah ini mas bro, agak kehitam-hitaman ya. Kalau merah ya pasti rontok alias acur. Menuju TPH langsung ya pak ya. Hasil akhir mas bro ku, alhamdulillah ya, 1 hektar mas bro dapat segini ya. Berang obrok mau 5 berang kilo. Pirang kilo? Bolong kintal enek? Sanga. Sanga? Songo? Sanga katanya mas bro. Sange. Sange ya. Sange kintal. Mendekati 1 ton. 1 hektar. Alhamdulillah lumayan. Sange mas bro katanya sange ya. Alhamdulillah. Brondolan mas bro, dapat sange ya, sange kintal. Malang guyu ya, jeng guyu toh. Ini bahasa planet mas bro, saya juga nggak begitu paham ya. 9 katanya sange katanya. Berhubung udah selesai ya mas broku ya, dan saya putuskan untuk pindah lagi karena kalau cuma dapat sange kintal nggak jadi duit ya. Pindah lagi ke ancak yang 2 hektar mas bro. Tetap standby sama Bapak Purnomo ya. Dan sampai jumpa ya mas bro di episode-episode selanjutnya ya. Salam hormat petani muda mantap jiwa.